Hai untuk sahabat Nugi, jangan lupa kalian follow dan subscribe untuk Huri Srak. Nah, buat kalian pokoknya langsung di saya selalu sampaikan kepada orang semua di tadi acara-acara di show saya, kita tidak sendirian, kita bersama sama mereka. Dan itu saya bisa buktikan. Oh, itu mana? Terima kasih teman-teman. Terima kasih Robi. Ya, selamat tahun ya Pak Gion. Selamat buat kita semua di Pak Gion. Semoga kita 2020 kita. Ini Jidan loh, Jidan. Stasiun TV untuk mengawal silet maupun di luar nalar maupun yang lainnya, kita seperti itu melihatnya. Terima kasih ya Dina. Oke, jadi teman-teman biar tahu bahwa ketika kita syuting juga selalu seperti itu, ke tempat yang serem benar-benar dan sama kru-kru. Dan kita juga tidak boleh sombong, walaupun kita beramai-ramai orang, kalau kita salah satu teman ada yang kena
Semoga mohon doanya di awal tahun depan 2020 kita akan produksi film ini. Mohon doanya teman-teman, sebentar lagi akan dibuka. Oke, sama-sama kita saksikan. Ini lagi diproses. Mau disiapin fotonya boleh teman-teman. Nah, tepuk tangan yang meriah buat lihat ini ya, Ratu Untilana. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Ini ratunya loh, bukan sebelah saya Gusan Asari. Ketika kita pada tahun 2014, teman-teman coba dengar deh, ada cerita kisah menarik. Pada tahun 2014 saya bersama 9 kru pergi ke Gunung Padar karena pernah mendengar bahwa pertama adanya makhluk kuntilanak setinggi 9 meter. Kita bilang, mana mungkin kuntilanak 9 meter, karena yang kita pernah lihat itu rata-rata 3 meter paling tinggi 4 meter. Saya bersama beliau, dua ustadz juga, dan jukunya satu ya, 9 orang. Dan ketika kita panggil, itu tingginya pompa tiang listrik. Nah, kita karena masuk di suatu daerah gunung, kita ketika kita panggil, itu luar biasa banget tingginya, dan kukunya, nanti aslinya di film ini, kukunya ini sampai 1 meter juga. Sampai 1 meter, 1 meter. Nah, teman-teman biar tahu bahwa apa yang kita lihat di film ini, Ratu Kuntilanak ini adalah mewakili cerita best true and story. Jadi ceritanya, penghuninya, semuanya, bahkan kisahnya pun dikemas dengan insya Allah dengan drama yang cukup baik. Itu aja. Jadi dan kenapa harus ada sumur?